30 perempuan hebat Indonesia yang menjabat sebagai bupati. Satu, Asmin Laura Hafid. Asmin Laura Hafid adalah bupati Nunukan dua periode sejak 2016. Ia menggantikan bupati sebelumnya Basri setelah terpilih dalam Pilkada Nunukan 2015. Kini, ia kembali terpilih pada Pilkada Nunukan 2020 dan berpasangan dengan Wakil Bupati Hanafiah. 2. Ade Yasin. Ade Munawaroh Yasin adalah Bupati Bogor sejak 30 Desember 2018. Ade merupakan adik kandung dari mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin. 3. Ana Ratna Mustika. Ana Ratna Mustika adalah Bupati Purwakarta periode 2018-2023. Ana Ratna Mustika berpasangan dengan Haji Aming sebagai Wakil Bupati Purwakarta. 4. Dewi Hanjani. Dewi Hanjani adalah Bupati Kabupaten Tanggamus periode 2018 sampai 2023 yang terpilih melalui Pilkada Serentak tahun 2018. 5. Umi Azizah. Umi Azizah adalah Bupati Kabupaten Tegal yang menjabat sejak 8 Januari 2019. Sebelumnya November 2018, dia juga dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyusul meninggalnya Bupati Petahana Entus Susmono. 6. Munjidah Wahab. Munjidah Wahab adalah Bupati Jombang periode 2018-2023. Sejak tahun 1971, perempuan ini sudah menjadi anggota DPRD Jombang. 7. Ana Muawanah. Ana Muawanah adalah politisi PKB yang menjabat sebagai Bupati Bojonegoro periode 2018-2023. Ia pernah menjadi anggota DPR RI tahun 2004. 8. Iti Oktavia Jayabaya. Iti Oktavia Jayabaya adalah Bupati Kabupaten Lebak periode 2018-2023. Iti adalah putri mantan Bupati Lebak periode 2003-2013 Mulyadi Jayabaya. 9. Caroline Margaret Natasha. Caroline Margaret Natasha adalah Bupati Landak periode 2017-2022. Ia juga merupakan mantan anggota Komisi 4 DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari daerah pemilihan Kalimantan Barat. 10. Indah Putri Indriani. Indah Putri Indriani adalah Bupati Luwu Utara periode 2016-2021. Ia adalah perempuan pertama yang berhasil menjadi kepala daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelumnya ia merupakan Wakil Bupati Luwu Utara periode 2010-2015. 11. Resita Meilani. Resita Meilani adalah seorang Bupati Indragiri Hulu yang mulai menjabat sejak 5 Juli 2021 lalu. Resita Meilani pernah memecahkan rekor muri sebagai Bupati perempuan termuda sepanjang sejarah Indonesia. Ia lahir pada 7 Mei 1994. 12. Selika Nurahadiana. Selika Nurahadiana adalah Bupati Karawang untuk masa bakti 2015-2020 dan 2021-2026. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang untuk masa bakti 2010-2015. 13. Itza Priyanti. Itza Priyanti adalah Bupati Brebes periode 2012-2017 dan terpilih kembali untuk periode 2017-2022. Pada periode 2007-2012, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Brebes. 14. Faida. Faida adalah Bupati Jember yang menjabat pada periode 2016-2021. Ia dilantik pada 17 Februari 2016 menggantikan MZ Ajalal yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 lalu. 15. Irna Narulita. Irna Narulita adalah Bupati Pandeglang periode 2016-2021. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014 hingga 2016. 16. Kusdinar Untung. Kusdinar Untung Yuni Sukawati atau yang lebih dikenal dengan nama Mbak Yuni adalah Bupati Sragen, Jawa Tengah yang menjabat pada periode 2016-2021 dan dilanjutkan pada periode 2021-2026.
17, Mirna Anissa. Mirna Anissa adalah Bupati Kendal yang menjabat pada periode 2016-2021. Sebelum menjadi bupati, bahkan ia pernah menjadi anggota DPRD Fraksi Gerindra tahun 2014-2016. 18, Niputu Eka Wiryastuti. Niputu Eka Wiryastuti adalah mantan Bupati Kabupaten Tabanan Bali yang pernah menjabat pada periode 2010-2015 dan terpilih kembali untuk periode 2016-2021. 19, Puputan Triana Sari. Puputan Triana Sari adalah Bupati Probolinggo Jawa Timur yang memerintah dari tahun 2013 hingga 2021. Puputan Triana Sari juga merupakan istri dari Bupati sebelumnya Hasan Aminuddin. 20, Ratna Ani Lestari. Ratna Ani Lestari adalah mantan Bupati Banyuwangi yang menjabat pada periode tahun 2005 hingga 2010. Ia adalah Bupati wanita pertama di Kabupaten Banyuwangi. 21, Ratu Tatu Hasanah. Ratu Tatu Hasanah adalah Bupati Serang saat ini yang menjabat sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Serang mendampingi Bupati Taufik Nuriman. 22, Verna Inkiriwang. Verna pernah meraih gelar runner-up 1 dalam ajang Miss Indonesia 2007 sebagai perwakilan dari Sulawesi Tengah. Kini menjabat sebagai Bupati Poso sejak tanggal 26 Februari 2021. 23, Sri Hartini. Sri Hartini adalah Bupati Klaten petahana yang menjabat pada periode 2016 sampai 2021. 24, Sri Sumarni. Sri Sumarni adalah Bupati Grobogan Jawa Tengah periode 2016-2021. 25, Foni Aneke Panambunan. Foni Aneke Panambunan adalah Bupati Minahasa Utara periode kedua sejak 17 Februari 2016. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara periode pertama sejak 14 Agustus 2005 hingga April 2008. 26, Kristiani Eugenia Paruntu. Kristiani Eugenia Teti Paruntu adalah Bupati terpilih di Kabupaten Minahasa Selatan untuk periode 2010-2015. 27, Ana Sopanah. Ana Sopanah adalah Bupati Indramayu periode 2010-2018. Ia mengundurkan diri sebagai Bupati Indramayu per tahun 2018 dengan alasan ingin lebih mengurus keluarga. 28, Badingah. Badingah adalah Bupati Gunung Kidul yang menjabat pada periode yakni 2011-2015. 29, Indah Damayanti Putri. Indah Damayanti Putri adalah seorang Bupati Kabupaten Bima yang menjabat sejak tanggal 17 Februari 2016. 30, Juliarti Juhardi Alwi. Juliarti Juhardi Alwi adalah mantan Bupati Sambas Kalimantan Barat yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2016. Sebelumnya ia menduduki posisi Wakil Bupati Sambas mendampingi Burhanuddin Ar-Rasyid pada tahun 2006 hingga 2011.